tuh makan ke Bape tuh, The Grill itu dari situ nggak jauh ke Logan Airport. Logan Airport. Yang kita makan kemarin, nggak jauh. Kamu nonton basket, kalau kebiasaan basket di TV NBA. Itu lapangan itu garden, itu lapangan. Kalau bisa orang masuk istilahnya Senayan, itu garden tuh yang lapangan basket kalau Boston Celtics apa ini? NBA sini. NBA, NBA ini gedung itu garden tuh. Di dalam tuh gedung itu. Stadion itu. Stadium ya. Stadium itu stadiumnya. Garden garden. Kalau pemain basket NBA Celtics. Ini tunnel yang macam di Jersey sama oh lah ya, kalau di Jersey, atasnya laut. Oh iya, kayak gini terang, kayak gini? Iya, oh, terang. Oh ini atasnya gedung-gedung. Gedung-gedung. Nggak ambruk ya. Iya. Kalau di New York, di Jersey, laut ya. Atasnya laut. Kalau ini atasnya gedung-gedung. Ini panjang apa? Cuma nggak seberapa ini? Panjang, tapi nggak panjang kayak di New Jersey. Panjang sih, panjang juga. Ngeblesek begitu, jebol. Nggak jebol. Itu plat nomor ada Februari, itu berarti dia beli di bulan Februari, Pak. Yang mana? Tuh, nih depan nih Massachusetts Feb atau ya kiri atas kan Feb. Kelihatan nggak tuh? Oh, angka 20 di atas. Di atas angka 1. Nah, di atas abis 1. Dia tanggal lahirnya bulan Februari. Oh bulan lahir. Bulan Februari berlakunya sampai 2024 ininya SNK-nya. Iya, iya. Jadi dia baru perpanjang. Dan itu cuma stiker ya. Jadi stiker, setiap tahun copot sendiri. Ganti sendiri. Iya. Berarti zaman itu dia beli plat nomor atau ngeregistrasi di bulan Februari gitu. Atau karena di sini kan berdasarkan kalau SNK nih berdasarkan tanggal lahir bulan. Oh, berdasarkan tanggal lahir. Tanggal lahir. Oh, jadi mau kita beli bulan apa ya tanggal lahir kita diikutin. Iya. Kayak apa nih abisnya sampai 4 Desember tapi di sini tidak diartikan 4 Desember berlaku sampai akhir Desember. Boleh mau sampai tanggal 31 Desember. Bulan Maret apa? Kan bulannya kan bulan 12 tuh. Makanya papa lahir kan bulan 12. Ini berdasarkan 12. Oh. Gitu kayak dia di Februari. Februari. Cuma karena itu masih susah ya, beda peraturannya apanya gitu. Oh, kalau di New Hampshire enggak ada angkanya, enggak ada bulannya ya. Bulan itu ada. Di plat nomor ada? Di plat nomor ada, ada tuh. Iya, 12 gitu. Cuman dia masih susah, dia boleh beli. Mereka juga, cuman yang tinggal di mana, gitu, di pinggiran ya. Di country-country, mungkin yang belum pernah ke kota Boston, seperti apa. Nah, dibawalah sama dia, rombongan tour.
sini bosnya, orang berturun ngayap dah jam segini ntar balik gitu. Bayar, bayar lah. Kamu bisa ada naik motor ga ya? Di belakang itu tuh minta masih pakai. Oh ini iya iya tuh gebet. Itu masih ada yang motor. Kalau motor segini nggak pakai SIM. Oh ini nggak ada plat nomor ya motornya? Mesti ada plat nomor ada, tapi oh, ada. Tapi nggak perlu pakai SIM. Sisanya kecil. Gitu loh. Itu kalau beli pun istilahnya perlu registrasi juga, perlu. Perlu registrasi, tapi tidak diharuskan harus punya SIM. Gitu. Siapapun boleh naik. Boleh naik. Anak-anak di bawah umur juga boleh istilahnya. Iya, lihat umur ya. Mesti nggak. Kalau di bawah 18 ya tetap nggak boleh. Karena kan tuh masih belum mengerti bahaya kesehatannya. Walaupun tanpa SIM tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Hanya boleh ya di dalam-dalam itu aja lingkungan komplek rumah dia. Ramai sekali. Iya, makanya saya bilang kan karena kalau udah biasa tempat yang enak, tapi nggak pernah masuk. Kalau udah masuk ke kota, aduh, udah sumpah. Bisa pakai itu yang bisa merawat. Tapi ya lebih parah lagi New York udah. New York lebih parah. Lebih parah. Nah, mau kemana? Ke kanan ke kiri. Masuk enggak? Iya, itu rodanya. Iya, tapi dia enggak sen. Ah, sen lah. Rodanya sen. Orang di sini banyak yang goblok mobil. Klakson-klaksonnya banyak.